Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Asep Akustikan. Di video kali ini kita coba belajar bersama lagi. Kita bahas yaitu tutorial melodi dangdut, lagu yang berjudul Andai yang dinyanyikan oleh Riza Umami ataupun oleh Mbak Nur Halimah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tutorialnya sekarang. Oke, langsung saja kita bahas untuk nada dasarnya. Lagu ini kita mainkan dari nada dasar D minor ya. Di awal lagu kita bahas ada melodi seruling ya, notasinya kurang lebihnya seperti ini. Terus disambung dengan melodi string, notasinya masih sama seperti tadi ya gerakannya ya. Langsung saja kita bahas ya. Oke, dimulai dari senar 2, ini di fret ke-6 ya. Bagian kedua. Oke. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Untuk isian melodi serulingnya. Kemudian melodi string ya, sama saja. Untuk kunci pengiringnya. D minor, kemudian ke A minor, ke C minor, balik lagi ke D minor ya. Itu untuk kunci pengiring melodi seruling. Kemudian langsung disambung dengan isian melodi gitar akustik atau gitar clean ya. Notasinya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita bahas, kita bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama, oke, dimulai dari senar 4 ini di fret ke-7, terus senar 3 di fret ke-7 juga, terus senar 2 di fret ke-5. Oke, kemudian geser senar 4 di fret ke-8, senar 3 di fret ke-7, senar 2 di fret ke-6, jadi kita gabungkan. Back lagi. Oke. Okay. Bagian ketiga. Terus senar 2 di fret ke-5, ke fret 6. Langsung kita slide ke fret 10. Back lagi ke fret 6. 5. Nah, senar 3 di fret 7 jadi. Kemudian ujungnya ya, disambung ya. Coba kita gabungkan untuk isian melodi gitarnya. Oke, kemudian ada isian melodi gitar ya, notasinya seperti ini. Oke. Dimulai senar 3 di fret ke-7, 9, 10, turun senar 2 di fret 9 di bending setengah oktav. Atau nada ini. Sekali lagi ya. Lanjut, kemudian ada isian melodi string ya, disambung dengan isian melodi gitar. Kita gabungkan saja, notasinya seperti ini. Oke, okay. Melodi stringnya,
Senar 3 di fret kelima, 6, 7, geser. Senar 3 di fret 9 dibanding setengah oktav. Oke. Dua kali ya. Sekali lagi, perhatikan. Oke, untuk isian melodinya silakan disesuaikan saja ya, dengarkan saja terlebih dahulu untuk isian melodinya di lagu aslinya ya. Oke, kemudian disambung dengan isian melodi seruling yang lepasnya seperti ini. Oke, kita bahas. Pertama, senar 2, bisleit ke 10 kemudian. Per 11. Terus. Oke, terus kemudian kita ulang untuk isian melodi serulingnya. Sekali lagi ya. Lalu kemudian ada isian melodi gitar lagi, notasinya kurang lebihnya seperti ini. Agak cepat ya aslinya ya. Oke, atau di sini juga sama. Tinggal nyulis saja ya. Nadanya sama, cuma beda senarnya saja. Kalau di bagian pertama seperti ini. Yang kedua sama, terserah pada siapa saja milihnya. Kita bahas yang lebih mudah saja di sini ya. Oke, dimulai dari senar 3 di fret ke-7. Terus senar 2 di fret 5 ke fret 6. Terus senar 1 di fret 4 ke fret 5. Oke. Ini dimainkan agak cepat temponya kalau lagu aslinya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembahasan tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya ya, harap maklum saja karena saya juga di sini sama masih pemula dan juga masih sama-sama belajar ya. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.